Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada Ibu untuk melepas kelulusan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 2 Bumiayu tahun lulus 2022. Untuk sekedar memberikan sedikit sambutan, kata-kata, pesan, dan kesan. Baiklah, untuk mengawali, Ibu awali dengan mengucapkan Alhamdulillah dan selamat untuk kalian semua, anak-anakku kelas 9 yang telah berhasil menyelesaikan tahap-tahap pembelajaran pendidikan di sekolah kita yang tercinta ini. Setelah sekian lama, hampir kurang lebih 3 tahun kalian menempuh pendidikan dengan suka dan duka, dengan segala apa yang kalian rasakan, yang akhirnya tercapai juga tujuan utama kalian yaitu lulus. Sekali lagi, selamat untuk kalian semua. Kemudian, di kesempatan yang berbahagia dan baik ini, Ibu akan menyampaikan sedikit kesan, karena kita sudah lama bersatu bersama di dalam keluarga besar SMP Negeri 2 yang tercinta ini. Tentu banyak sekali hal-hal yang terjadi, hal-hal yang mengesankan, yang insya Allah semua itu akan menjadi kesan yang baik, yang tidak akan kalian lupakan meskipun nanti kalian sudah meninggalkan SMP Negeri 2 Bumiayu. Apalagi di era pembelajaran kita selama 3 tahun ini, kita masih dalam situasi pandemi COVID, tentu saja banyak kesan-kesan yang berbeda dengan pembelajaran-pembelajaran biasanya. Akan tetapi secara umum, Ibu memiliki kesan bahwa kalian adalah anak-anak yang hebat, kalian adalah anak-anak yang berpotensi, dan anak-anak yang baik. Mudah-mudahan kalian mampu membuktikan dan memberikan kepada kita semua bahwa kalian layak untuk dibanggakan. Selanjutnya, sebelum kalian meninggalkan sekolah tercinta ini, Ibu kalau boleh memberikan beberapa pesan. Yang pertama, ya, jangan lupa tetap jaga akidah, iman dan Islam ditingkatkan, ya, karena itu merupakan modal kalian untuk melangkah di jenjang dan bidang-bidang kehidupan yang lain. Kemudian yang tidak kalah penting, selepas dari SMP, selepas dari jenjang pendidikan ini, lanjutkan, teruskan perjuangan kalian. Perjalanan kalian masih panjang. Bekali kalian dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup. Karena kalian adalah generasi muda, di tangan kalianlah masa depan keluarga kalian, keluarga besar SMP Negeri 2, dan juga bangsa ini. Ya, jadi jangan patah semangat, tetap semangat belajar dimanapun dan kemanapun kalian melanjutkan pendidikan berikutnya. Kemudian juga yang tidak kalah penting, selain bekal ilmu, kalian juga harus menjaga adab, sopan santun, sikap yang baik. Ya, jadilah generasi yang tidak mudah kagetan, tidak gumunan, ya, dan terbiasa mengikuti aturan yang ada. Karena Ibu selalu menyampaikan di dalam pembelajaran, ya, bahwa kita sebagai makhluk sosial, dimanapun kita pasti akan berhadapan, bertemu dengan yang namanya aturan. Kalau kita sudah terbiasa, maka kita akan hidup dengan wajar, dengan enak, dan tidak terbebani. Saja. Dan yang terakhir, Ibu berpesan juga bahwa selepas dari sekolah ini, kalian adalah pernah menjadi keluarga besar SMP Negeri 2. Ya, sekarang statusnya kalian adalah alumni SMP Negeri 2 Bumiayu. Jadi, tolong tetap jaga nama baik, besarkan nama SMP Negeri 2 Bumiayu meskipun kalian sudah tidak berada di SMP Negeri 2 Bumiayu. Dengan apa? Dengan prestasi dan sikap yang baik di dalam masyarakat. Saya kira itu saja. Ya. Ibu terakhir, Ibu tutup dengan mohon maaf apabila selama kita bergaul sebagai keluarga SMP Negeri 2 Bumiayu, dan khususnya, lebih khusus untuk kelas 9G, karena satu tahun ini Ibu diberi kepercayaan mendampingi kalian sebagai wali kelas, Ibu mohon maaf bila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Sukses selalu, selamat berjuang.
Selamat jalan pejuang ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.